ingin ku bicara, rasa mengungkapkan, masih pantaskah ku bersamamu melalui hitam putih hidup ini. Lebih bagus. Sekarang kau pagi, kau bawa hati, tak ada lagi yang tersisa. Dia lancuri hatiku. Saya suka tuh. Hai, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita aku Rafarianti dan temen aku Kiki. Hari ini kita mau bernyanyi. Aku mau nyanyi. Aku pengen ngajarin vokal Fatin gitu. Boleh banget. Aku suka banget ilmu datang dari mana aja. Iya. Ini tuh ilmu yang kayaknya tuh enggak bakalan kepake gitu di dunia pernyanyian. Enggak bakal. Terus ngapain kita mau ngajarin sekarang? Emang gak mau gue nyanyi? Tetep mau, cuman ngapain aja gitu. Oh iya. Kayak vokal A, I, U, E, O aja. Oke. Pas banget kita belum pemanasan ya? Belum. Jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do kali ya? Iya kan boleh gak sih? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini ketinggian lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Enggak kayak gitu. Jadi? Enggak. Sorry dulu. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Lebih bagus dari aku. Berarti aku mengajarkannya bagus. Karena biasanya kalau semua balik lagi gurunya ya. Kalau muridnya lebih bagus dari gurunya, berarti gurunya yang bagus. Iya benar. Kualitas gurunya itu berarti. Sekarang kita belajar pemanasan kucing kamu. Jadi kameramen kita. Sekarang kita mulai pemanasan. Apalagi sih kalau nyanyi tuh? Iya, lupa sih gurunya. Memberikan tapi. Lupa. Sekarang kita mulai dari falset. Dari falset. Falset kan? Falset atau falset? Falset itu kayak suara apa? Suara yang di falset. Yang mana nih? Suara dari perut atau dari kepala? Oh ya. Ada emang suara ada. Dari kepala. Ada. Oh iya. Iya. Oh enggak ada ya? Serius? Nanti jangan lupa sama chat voice ya. Kayak kita Google. Masa ada dari suara kepala? Suara hati. Kepala suara. Dan suara otak sama suara hati. Kepala. Iya, kayak gimana contohin dong, bisa enggak? Suara kepala itu falset. Oh, jadi ketika maaf ya guru, saya kebetulan habis baca aja. Iya. Karena saya tahu. Enggak. Maaf, saya sekedar mengingatkan. Jadi kalau falset itu dia itu kadang lo suka enggak kalau lagi pakai itu rasanya tuh kepala lo jadi lebih cepat pusing atau lebih mendengung. Mendengung. Dengar suara gue sendiri. Lebih ke arah mungkin teknik apa ya? Teknik. Kalau suara dari perut kan lu nafasnya tuh enggak ada. Beda, makanya intinya beda cara, beda tekniknya gitu. Jadi kalau falset itu cenderung head voice. Jadi suara kepala yang kayak gitu. Yang ya guru kan baru mau kasih tahu itu. Oh iya, baru pengen ngasih. Ini suara kepala kayak gini, guys. Oke. Okay. Nanti kamu ikutin ya. Iya. Jadi kayak lidahnya tuh gitu. Kayak lidahnya tuh kayak ditekan di tenggorokan. Jadi lidahnya masuk ke tenggorokan gitu. Harus ini gunanya apa, guru? Biar enggak terlalu ngedengung di kuping. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Senang kalau punya murid tuh kayak cepetan. Nurut ya. Iya. Udah ngerasain
kayak banyak perkembangan nih. Iya kan? Suara legaan. Perut. Oke. Itu udah tiap. Enggak boleh nafas. Sorry gue. Enggak boleh nafas. Tadi lucu banget apaan. Enggak percaya apa ya? Eh, habis aja nih. Enggak boleh nafas. Enggak. Ulang. Oh, sorry. Bagus. Nah, sekarang udah kan tadi udah semuanya udah bisa sekarang. Sekarang kita mulai mengcover lagu. Ada cover lagunya namanya Fatin Setia. Oh, iya. Itu tuh bagus mirip tuh. Bang? Hah? Itu dia juara 2. Mirip siapa? Juara 2. Juara 1. Karena tadi kita udah belajar yang itunya suara perut sama suara kepala ya. Sekarang kita mau cover lagu. Langsung aja kan? Kalau kayak bertele-tele gitu mah itu tempat les-les yang biasa gitu. Oh, ini emang cepet karena emang kualitasnya bagus banget. Bagus. Jadi kita mau cover lagu ada namanya Fatin Setia. Mm-hmm. Tahu kan? Sempet kenal sih, tapi namanya mirip banget. Mirip. Ya udahlah ya. Apa ya? Iya. Cakepnya juga mirip lo. Apa? Cakepnya. Semoga suaranya mirip ya semua. Iya. Jadi dari aku udah diajarin sama guru. Iya. Jangan malu-maluin. Iya, sorry. Nanti sama si Fatin. Ulang ya. 1, 2, 3. Oh, dirimu kan aku takkan bisa. Ku tak ingin menunggu lebih lama. Jika kau merasakan yang ku rasakan, shoot me now. Shoot me now. Oh. Wow. Itu temponya emang jazz gitu ya? Keren kan? Jazz kayak improve tadi kan? Mau nyoba gak? Boleh, tadi gimana kalimatnya? Saya jawab dulu. Dirimu. Aku tak akan bisa. Ku tak ingin menunggu lebih lama. Jika kau merasakan yang kurang. Ayo, satu dulu juga. Oh, dirimu tak akan bisa. Ku tak ingin menunggu lebih lama. Jika kau merasa kan yang kurasakan kan. Ah, cepetan. Nanti malu ini di cover. Nanti kata Fatin. Nanti gimana kata penyanyi aslinya? Ah, ini dia cover apaan sih? Ayo semangat. Maaf Fatin lagi belajar. Semangat ya. Iya, ampun dulu. Jika kau merasakan yang kurasakan, shoot me now, oh, yeah. Ada yeyenya. Terus apa lagi ininya? Lagunya ada tuh lagunya Fatin ada lagi. Oh, saat kau bicara. Oh, kayak saya kamu pernah dengar. Pernah dengar sih. Coba. 1, 2, 3. Sorry. Ingin ku bicara, rasa mengungkapkan. Masih pantaskah ku bersamamu? Melalui hitam putih hidup ini. Lebih bagus. Sekarang kau pergi, kau bawa hati. Tak ada lagi yang tersisa. Dia telah mencuri hatiku. Saya suka telah Sumpah, ternyata murid gue tuh udah bisa ngalahin Fatin. Tadi karena yang itu sih suara perut tadi. Suara perut ya? Baru banget di saya. Sumpah, nanti kalau udah jadi orang nanti ingat-ingat ya gurunya. Siap? Arafa. Oh, Arafa, iya. Ya kan? Nanti kan. Ini gurunya siapa yang ngajarin? Arafa. Iya. Senang. Makasih banget. Nanti kalau kayak gitu Ibu kasih tauin dong, Ibu nih apa ya bikin, kenapa orang-orang harus hire Ibu sebagai guru vokal? Iya karena, lihat aja nih, murid saya tuh udah sebagus ini tadi suaranya. Nanti kalian bisa kerjasama juga sama dia nih. Hah? Saya murid? Iya, nanti kamu nanti saya jual-jualin. Hah?
suaranya. Ibu, suaranya. Karena kamu bagus banget. Jangan enggak percaya diri. Semua orang pasti pernah ada di titik yang enggak percaya diri. Tapi kamu harus mencoba. Aku aja suaranya bagus, tapi aku enggak pernah bilang bagus suaranya. Harus humble ya. Ya. Saya coba. Nanti kalau ada ajang pencarian bakat, kamu harus ikut. Semangat. Pasti bisa kamu ngalahin Fatin. Iya, benar banget. Saya punya guru kayak Arafa. Mungkin dia enggak kalah kan? Siapa dulu gurunya? Fatin pasti nggak akan kalah. Cuman mungkin kamu bisa ada standarnya begini. Oh ya nggak apa-apa. Pas kamu di Indonesia, misalnya Indonesia Idol gitu. Kamu namanya siapa? Namanya Fitin. Siapa? Oh, jadi emang. Jadi buat kopi. Iya. Jadi kan ini Fatin. Dulu zaman dulu ada namanya Fatin. Emang itu nggak curang bu? Kan kamu namanya Fitin. Oh iya. Fatin dan Fitin. Jadi sekarang Fitinistik. Fitinistik, Vivi. Itu saya pernah dengar katanya Fatin amat Fatin, kok ya gitu. Saya pernah dengar aja. Oh iya ya. Jadi Fitin. Ya udah, gitu aja ya, gengs. Jadi ngobrol-ngobrolnya. Jadi kalau kalian butuh dia untuk menyanyi, Fitin, dan aku Arafa untuk mengajari kalian nyanyi. Bisa ngajar dari nol kan? Bisa lah. Mulai aja dulu kan? Iya. Itu aja sesi les vokal kita kali ini bersama Fitin Siti Libis. Mungkin nanti ibu bisa dapat murid lain. Alhamdulillah. Ini saya coba rekomendasiin ke teman saya, Giu. Giu? Iya, ada. Oke. Sama Siwi. Iya. Siwi. Iya. Iya. Siapa tahu mereka mau belajar vokal dari nol supaya mereka bisa membangkitkan karir musik mereka ya. Bagus. Kalau kayak gini saya mah enggak butuh dibayar. Saya cuma butuh exposure. Yaudah, terima kasih banyak ya Fitin. Makasih. Semoga suka sama videonya. Kalau kalian juga suka, jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Dadah. Assalamualaikum semuanya.